Hai para MLers yang udah pernah ngelihat hujan di tahun 2022 ini. Mungkin saja ada yang daerahnya belum terkena hujan, Bang. Ya kan sekarang lagi musim hujan, Mbak. Terlebih lagi, dari awal tahun 2022 sampai sekarang itu udah sekitar 40 harian loh, Mbak. Masa udah 40 hari di musim penghujan, masih belum pernah lihat hujan? Bisa aja, Bang. Ya, bisa sih. Maka dari itu, seenggaknya di intro video ini, ditampilkan video berita hujan. Jadi, jika di tahun 2022 ini, kalian belum pernah melihat hujan di tempatmu, maka seenggaknya kalian udah pernah melihat hujan di tempat lain, meskipun dalam bentuk video. Oke. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas komentar aneh, gak penting, dan gak berfaedah dari video sebelumnya, yang pastinya akan dibacakan oleh Mbak Google. Dan biar tidak kelamaan, langsung saja inilah komentar yang pertama. Kenapa Moonton hanya memberikan banyak skin kepada Hero Core, kalau Hero Tank sering diabaikan? Ya, kebanyakan gitu sih. Tapi nggak selamanya gitu ya, karena ada kalanya hero yang dikenal sebagai hero core dan seringkali dijadikan meta hyper core dengan tingkat pick rate yang cukup mengesankan, alias masuk ke dalam daftar 15 hero dengan pick rate tertinggi. Namun dengan semua hal itu, dia masih belum punya skin epic sampai sekarang. Ada loh hero yang kayak gitu. Berarti terlupakan, Bang? Nggak sampai terlupakan sih. Hanya saja nasibnya lumayan ngenes jika dibandingkan dengan prestasi yang dimilikinya. Lalu siapakah hero-nya dan seperti apa nasibnya kini? Mari kita simak inilah infonya. Yi Sun Shin, hero marksman yang pada season lalu diubah menjadi hero assassin ini, merupakan hero core yang cukup banyak diminati. Karena selain memiliki damage yang cukup sakit dengan attack speed yang tinggi, dia juga memiliki kemampuan untuk membuka vision dari semua hero lawan dengan menggunakan ultimate skillnya. Namun terkadang juga, ultimate skill milik Yi Sun Shin dapat digunakan sebagai skill distract agar lawan tidak jadi berkumpul dalam team fight atau sebagai cara untuk mengcancel recall milik lawan. Ya, intinya hero ini cukup digemari karena dia memiliki multifungsi sebagai hero core. Meskipun dalam hal escape mechanism, Yi Sun Shin termasuk ke dalam hero yang hanya memiliki skill semi-blink, alias blink yang dimilikinya hanya membuat lokasinya sedikit berpindah, atau blink tipis-tipis. Tapi biarpun begitu, keberadaan hero ini seringkali ditemui dalam rank tier atas. Apalagi saat lawan ada yang pick Natalia, maka besar kemungkinan akan di-counter dengan Yi Sun Shin. Karena mau kemanapun Natalia ngumpet, tetap akan ketahuan saat Mountain Shocker digunakan. Berarti Yi Sun Shin itu hero populer? Dari gameplay iya, Mbak. Tapi kalau dari segi pembuatan skin, hal itu masih dalam kategori yang wajar. Dimana jika kita melihat track record dari skin milik Yi Sun Shin, di tahun 2021 yang lalu, tepatnya pada bulan Mei, dia diberikan skin Starlight yang bernama Azure Sentry. Lalu di tahun 2020, Yi Sun Shin mendapatkan skin kolektor yang merupakan skin paling mahalnya dengan nama Lone Destructor yang dirilis pada bulan November. Udah, itu aja. Jadi cukup standar banget sih untuk ukuran hero core yang sering dipick dalam rank tier atas. Karena dia hanya punya satu skin keren itu aja. Bahkan sejak muncul dari tahun 2017 yang lalu, sampai sekarang pun Yi Sun Shin masih belum punya satupun skin epic. Padahal hero marksman core saingannya, yaitu sebut saja Granger, dia udah memiliki banyak skin keren yang juga mahal. Tapi nggak apa-apalah, karena skin yang dimiliki tidak selalu melambangkan skill permainannya. Dan buat saya, mending dapat teman yang main tanpa skin bagus, namun dia punya skill main yang sangat hebat, daripada skinnya menggemaskan tapi mainnya mengenaskan. Dan Yi Sun Shin juga nggak parah-parah amat sih. Bahkan dia pun gak bisa dibilang sebagai hero yang terlupakan,
karena masih ada beberapa hero lawas yang seumuran dengannya dengan nasib yang jauh lebih buruk darinya. Sementara Yi Sun Shin, setelah sekian lama hanya memiliki satu skin mahal, yaitu skin kolektor, maka sekitar beberapa hari yang lalu, Munton telah mengumumkan survei tampilan baru padanya, yang rencananya akan dijadikan skin baru miliknya dengan tipe skin epic. Tapi masih rencana aja ya, karena tipe skin terkadang bisa berubah sebelum masa rilisnya. Namun jika beneran diberikan tipe skin epic, maka itu akan menjadi skin epic pertama milik Yi Sun Shin. Memangnya tampilan skinnya keren bang. Untuk keren atau enggak itu pendapat masing-masing. Terlebih lagi skin itu masih belum fix, karena masih dalam proses survei, yang artinya Munton membuatkan lebih dari satu tampilan skin untuknya. Dan dalam hal ini Munton ngasih dua tampilan yang berbeda, dimana pada tampilan yang pertama seperti ini. Nah, Munton memberikan tema tampilan ini dengan nama Aquaman. Kok nyebut merek bang? Bukan nyebut merek mbak, tapi itu emang merupakan tema tampilan yang terinspirasi dari superhero DC dengan kekuatan air yang bernama Aquaman. Dan di tampilan ini Yi Sun Shin berpenampilan layaknya seorang pria dengan mengenakan suit semi jirah yang dilapisi beberapa armor kecil yang memiliki bentuk layaknya sirip ikan dengan warna biru kehijauan yang khas melambangkan warna dari laut. Dan salah satu tangannya yang bertugas untuk memegang busur panjangnya nampak menyala kebiruan layaknya tangan dari Brody. Tapi dijamin gak bakalan bisa ngeluarin petir kayak Brody. Karena tema tampilan ini adalah Aquaman, maka takutnya jika dikombinasikan dengan kekuatan petir akan terjadi konsleting yang tidak diinginkan. Dan selain dari tampilan hero-nya, ada 3 hal dari Yi Sun Shin yang pastinya akan berubah, yaitu weapon utamanya, secondary weapon, dan juga alat transportasinya. Dimana weapon utama dari Yi Sun Shin yang berupa panah besarnya kini menjadi semacam busur panah besar yang berupa 2 sirip besar yang digabung dengan semacam tongkat pendek di tengahnya, dan tidak lupa dikasih semacam tali pegas. Lalu secondary weapon yang merupakan pedang panjangnya, meskipun durasi pemakaiannya tergolong cukup dikit, namun tampilannya pun harus diubah, sehingga kini pedangnya tetap menjadi pedang panjang yang memiliki gagang pegangan yang panjang pula, namun dengan bilah tajam yang berwarna biru terang, seolah melambangkan jika itu merupakan pedang dari laut. Berbeda halnya dengan alat transportasinya. Jika sebelumnya Yi Sun Shin seringkali menggunakan alat transportasi air seperti longboat maupun mini turtle ship, dan pernah juga menggunakan alat transportasi udara seperti halnya yang digunakannya dalam skin Azure Sentry miliknya, namun pada tampilan ini menggunakan 2 unsur yang berbeda, yaitu gabungan transportasi laut dengan udara, dimana dalam hal bentuk mirip sejenis ikan pari biasa ataupun stingray, namun dia bergerak dengan cara melayang, jadi agak mirip sama drone milik Alpha lah. Tapi tema tampilannya memang mirip dengan skin milik Alpha bang. Maksudnya skin gladiator ini ya? Iya bang. Oke, kalau dilihat dari tema airnya emang mirip ya. Namun skin dari Alpha ini bukanlah seorang Aquaman, melainkan seorang pasukan keamanan dari kerajaan bawah laut, sejenis kayak Atlantis gitulah. Sedangkan untuk tampilan Aquaman milik Yi Sun Shin ini justru memiliki kesamaan tampilan dengan skin milik Min Sitar yang terbaru, dimana pada survei skin sebelumnya Min Sitar mendapatkan satu skin yang udah fix dipilih dengan tampilan kayak gini. Bahkan Munton pun telah menentukan namanya, yaitu Tidal Spear. Namun sayangnya sampai saat ini skin itu masih belum dirilis karena statusnya saat ini masih pending alias ditunda. Jadi semoga aja nih, jika fix Munton memilih tampilan ini sebagai pemenangnya, maka jangan sampai skin ini pun memiliki nasib yang sama, lalu beralih ke skin selanjutnya dengan tampilan seperti ini. Kali ini tema yang dipilih oleh Munton adalah Holy Like, di mana Yi Sun Shin mengenakan armor hitam dengan beberapa bagian lainnya yang membuat Yi Sun Shin layaknya hero celestial. Tidak cuma itu aja, desain dari senjata utamanya pun dibuat dengan bentuk yang mirip sepasang sayap dengan warna kuning keemasan. Begitupun dengan pedang panjangnya yang menjadi one side sword dengan dekorasi sayap di ujung pegangannya. Dan juga alat transportasinya memiliki desain yang celestial banget, yang pastinya memiliki ciri khas berupa sayap warna kuning. Nah, itulah tadi kedua skin survei dari Yi Sun Shin dengan 2 tema yang berlawanan.
yang satu memiliki tema laut alias berada di bawah, dan satunya lagi memiliki tema celestial yang memiliki ketinggian. Nah, kalau menurut kalian kira-kira tampilan mana yang lebih bagus? Silahkan cantumkan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Lalu skin itu kapan dirilisnya, Bang? Tahun 2022 ini, Mbak. Dikarenakan dari pola perilisan skin Yishun Shin, dia memiliki satu skin baru dalam setahun. Dan karena tahun ini masih belum punya, sekaligus saat ini masih awal tahun, jadi kemungkinan besar skinnya akan dirilis tahun ini. Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video ini. Selalu jaga kesehatan karena sakit itu gak enak. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam, Orispot.